Sorotan selanjutnya, Saudara, Timnas Indonesia siap melawan Laos dalam lanjutan Piala AFF 2024. Kelelahan tidak membuat semangat tim asuhan Shin Tae-yong berkurang. Hal ini disampaikan bintang Timnas Marcelino Ferdinand saat konferensi pers jelang laga melawan Laos. Meski tengah kelelahan karena padatnya jadwal pertandingan, tidak membuat semangat penggawa Garuda berkurang. Rentetan pertandingan dengan perjalanan yang panjang cukup melelahkan. Namun dirinya tetap akan berusaha untuk memberikan permainan terbaik. Thank you, Bud. Saya travel seperti ini biasanya waktu AFF kemarin, kita stay home di Jakarta. Jadi saya sendiri merasa lelah, tapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun, mindset dan mental kita harus baik dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada